Gue pernah punya cita-cita jadi supir angkot, Bang. Serius tuh? Sumpah, dulu SMP tuh kayak, anjir ngapain gue sekolah ya? Soalnya nyetir angkot di Padang tuh rata-rata bocah SMP. Gue beli Alphard kayaknya nih. Terus gue ngobrol. Tai, lu pernah sekali ngobrol di Alphard aja. Ini katanya mobil Ferrari Deddy Corbuzier dari angkot ini. Mereka bilang gue siapa? Ini doang, Bang. Ada lapangan basket juga di rumah Pras Teguh, cuy. Tuh. Bukan, ini juga bukan, rumah Pras ya? Bukan. Oh, bukan? Bukan. Ini bukan rumah lo? Bukan. Ya, mana rumah lo? Ini? Ah, ini. Rumah Pras, ada nah sepak bola di sini juga kan, nih. Tuh. Bisa main lu, bola. Lu nyari kayak gua nih, sendal gua ya begini. Apa lah mulu? Itu kan pencitraan. Saya nggak tahu, bentar lagi kan dia 2024 nih. Nih, copot sini ya. Ya Allah, tiba-tiba 2000. Nggak apa-apa, masuk aja. Gua biasa masuk juga kok. Serius? Sini. Aduh. Nggak apa-apa. Bukan batas suci. Enggak ada batas suci di sini. Masjid mana itu? Wah, perasaan kita belum pernah begini ya, Bang. Waduh. Wah, ada ini. Ada ini. Wah, sudah jatuh ini ya. Sudah jatuh kan? Tadi di sini. Iya. Bisa tiba-tiba jatuh ya. Waduh. Astaga. Ini masih gara-gara kamu. Reka adegan ini. Jadi teman-teman, tadi kita sudah ambil sebenarnya. Terus si tolol ini dia lupa merekam. Iya. Alasannya apa? Memory card error. Memory card-nya error nih. Ya, klasik lu. Dan gue juga kameramen dulunya. Iya. Bawa. Ini kerekam kan nih? Rekam. Coba. Rekam enggak? Ah, oh iya, ada kerekam, kan? Ada. Awas lu. Ada. Ulang lagi. Oke. Nah, ini teman gue, ini eksklusif rumah dari Pras Teguh ya. Teman-teman, ini satu kehormatan. Gue sebenarnya enggak pengen, tapi karena khusus Bang Roy. Iya. Silahkan. Belum pernah ada ya? Lu acak-acak lah. Oke. Iya. Di sebelah kanan kita ada petinju. Ada petinju nih, Bro. Samsaknya Mike Tyson. Samsaknya Mike Tyson. Main drama gimana tuh? Gak ada bisa akur gini ya? Ya, gak tahu ya gimana cara. Lu sayang berdua ya, tapi ya, saling sayang ya. Tapi dulu SMP kita gak deket. Kok bisa jadi deket sekarang? Karena butuh duit. Lucu banget. Berarti gua sama kakak gua, kalau butuh duit baru deket ya? Iya. Iya. Lu sama kakak lu emang gak deket? Deket, tapi di kamera disuruh kayak gimana-gimana, apa karena cewek ya? Kenapa emang? Ya, aneh aja. Lu tuh berapa orang bersaudara? Emang berdua? Bertiga. Oh. Kakak gue Melani, yeah. Kedua kan manajernya. Yeah. Habis itu gue disuruh deket-deket kayak gini, suruh pelukan aja gue gak bakal mau. Kan? Emang karena cewek ya? Aduh. Ciuman, tapi kalau udah gede gini gimana kalau sayang? Kan? Tonjok lu. Ciuman. Kalau biasanya kan, cium ade waktu kecil kan dicium. Tapi gue nyium dia sering, cuman gak bibir. Oh, bibir. Leher. Leher. Ini tempat duduk-duduk aja gua. Studio. Enggak juga, enggak ada studio di sini, cuma rumah. Nongkrong duduk di sini ngobrol, ada apa masalah lu? Ayo ngobrol gitu ya, biasanya. Jadi, ini baru bersih ya. Enggak apa-apa. Santai, kemarin pulang dari. Jadi gua butuh duit nih, Pras. Hah? Anjing wajah gua ya tiba-tiba aja ya, langsung keluar Padang kita kan. Pasti ngobrol, ada orang luar Padang satu minjem duit, kita ngomong Padang. Pantai baju gua tiba-tiba minjem piti. Udah deh gitu ke sini datang. Kenapa kita bahas itu ya? Berarti sudah. Cuma emang lu dari tadi gua kan tadi sempat ke kantornya Pras ya. Yeah. Emang banyak banget apa tuh namanya kursi. Lu suka nongkrong berarti ya? Suka nongkrong dan duduk-duduk kita. Duduk-duduk. Selain ke sini lu juga ke kantor lah. Nanti gua kantor. Review lah kantor Tua Kreasi buat teman-teman semuanya yang nonton nanti terlihat kantornya. Tolong jangan ke situ, udah kebanyakan nonton. Kantor berapa orang isi ya? 8 kita. 8 orang? Iya. Wow. 8. Apa aja tuh? Editor, kameramen satu ya kita ya. Tapi berdua ya. Oh ya berdua. Kameramen gua berdua. Kameramen 2. Editor 2. Ya tapi si kameramen gue nggak pernah lupa nyalain record ya. Oh. audio kita pernah ya. Audio 15 menit gila. Terus podcast gimana cara mengulang? Gak mungkin PO kan? Ya udah dari sound dari kamera aja. Jelek banget dong. Ya mau gimana? Sama dia juga kemarin gitu. Sound ini. Anda tahu siapa guest-nya? Narsumnya siapa? Reza Arab. Ya Allah. Lu tahu kan ke rumah Arab susah waktunya.
apalagi baru cerai dan tiba-tiba dia lupa record. Oh, dianya yang grogi. Dia grogi. Dia grogi gitu. Dipencet tangannya sendiri ternyata. Anjing. Enggak apa-apa, Bro. Itu biasa, ada masalah trouble dalam persyutingan itu biasa. Paling sebulan dua bulan kenapa? Minimal potong gaji ya. Itu di sinilah nongkrong biasanya. Iya. Tapi jarang banget sih sebenarnya orang-orang gue bawa ke rumah. Kenapa? Tidak semua. Karena rumah tuh menurut gue privacy. Privacy ya. Iya. Ini sudah. Ada sepatu-sepatu lu di sini ya. Nih coba lihat nih. Lihat nih sepatu-sepatunya nih. Tuh. Memang pecinta fans ya? Fans. Tuh. Fans. Fans. Ya gitu-gitu. Fans semua gue. Nggak punya Jordan ya? Tidak punya Jordan gue, karena Jordan tuh kan agak gede ya. Yeah. Terus betis gue kan gede banget. Yeah. Kalau gue pakai Jordan tuh kayak cebol gue. Inilah cocok. Fans tapi memang terbaik sih. Slip on ya, asik ya. Iya, yang tinggi-tinggi gue juga paling naikin nih cuma satu. Blazer. Biar kalau pakai blazer gitu oh, kan. Oh iya. Ini doang. Kemarin yang dikasih Aldi Taher yang mana? Ada tiga, makanya kosong tuh yang sebelah situ. Oh itu, emang anjing Aldi udah dibayar. Gila. Minta lagi. Nih, sepatu. Udah gue kasih ke dia, dikasih lagi ke orang lain sama oh, dia. Oh iya. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gue ikhlas aja buat dikasih Aldi ikhlas, Taher. Bener. Oh, di fans. Tuh. Udah lama-lama banget. Gila. Gokil ya. Gue kasih tiga dia. Ini emang gitar sesuai dengan badan? Tidak. Gila kali ya nih orang. Ini buat anak gue latihan. Oh, anak gue. Terus kebutuhan syuting juga buat mecahin kepala. Oke, ini banyak foto-foto ya guys ya. Guys, kemana lagi kita? Ke... Oh, ini ruang tamu ya? Bukan, ini ruang keluarga. Oh, ini ruang keluarga? Kagak ada ruang tamu, soalnya dia lebar gitu aja bang. Rumahnya. Ini buat nonton, buat anak doang kali ya? Iya, gue jarang. Lu jarang duduk sini ya? Bener. Hari Minggu juga jarang. Hari Minggu gue di rumah. Oh. Di sini aja. Nih nah, teman belakang. Nih dia. Wih asik ya. Ya. Nih asik juga pros kalau lu bikin ini rumput-rumput palsu gitu loh. Bener, niatnya begitu. Rumput palsu, ya kan di sini itu. Niatnya begitu soalnya kalau berapa bulan sekali teman gue suka muntah di sini. Makanya mending gak usah dikasih rumput. Azan bro, kita langsung, skip dulu. Sudah azan maghrib, kita lanjutkan syuting hari ini. Baik. Yoi. Ini enak loh kalau lu bikin taman gitu, anak niatnya lu bisa. Niatnya gitu, dari dulu tuh gua rumah tuh gimana, emang tempat istirahat aja. Iya. Seringnya gua di kantor, sini buat ngobrol-ngobrol, pulang, tidur, ngewe. Mau nambah anak lagi gak? Sejauh ini enggak, cukup dua. Dua, kan belum dapet ini. Cewek. Kalau orang Padang kan nggak ada pelanjut kalau nggak ada cewek. Gua Padang liberal gua. Liberal. Gak ada begitu-gitu. Kayak cukup deh gua dua anak. Dua. Anak lu berapa bang? Dua. Cowok juga dua-duanya? Cowok dua-duanya. Masih boleh lanjut. Iya, aduh capek. Gak deh gua. Gua tadi mau 11 kan? Main bola. Nah ini gua oret-oret juga kadang tuh kalau lagi ini. Ah. Ini kayak di rumah gua nih ada pohon begini juga nih. Pohon di kuburan. Pohon bunga Kamboja. Kamboja, iya kan? Mirip nih. Iya. Cakep-cakep. Ada kura-kura juga. Ada kura-kura guys. Nih Leo, apa? Donatello. Gak tau gue Brazil kayaknya deh. Oh Brazil. Ini Papua nih. Tapi gue beli dari kecil bang. Oh gitu? Iya benar-benar gue pelihara. Emang kura-kura murah. Tapi ini umurnya udah 6 tahun. Udah 6 tahun sama lu nih? Udah 6 tahun tapi dia beringas banget yang ini nih. Tuh. Kasih makannya apa sih kalau kura-kura? Kalau ini sebenarnya kan sayur. Tapi dari kecil gue kasih daging. Makanya agak-agak. Beringas, sumpah. Serius? Ya orang suka daging kan suka darah tinggi. Iya. Sama dia juga begitu. Kalau ini Papua nih. Papua. Nah kalau ini aman, nggak apa-apa. Santai. Oh, dia kalem kalau dipegang mamat kali? Nah ini karena sering dipegang mamat. Serius. Awalnya putih nih. Oh awalnya putih. Dipegang mamat jadi begini. Si anjing ya. Ya. Apalagi? Nih kamar, tempat makan, udah kecil gini doang. Wih, konsepnya keren nih kuning-kuning gini ya. Ya kan kita gol. Ya gitu-gitu doang bang. Hari ini siapa yang masak? Bini gue terus yang masak. Lu makan masih di rumah tapi? Di rumah terus. Ini ayam balado. Ayam balado, tempe sayur, ikan. Gitu. Padang banget ya style-nya. Ya, kemarin ada rendang sih tapi udah pada cepet abisnya kalau rendang nyampe. Biasanya orang Padang jualan rendang. Foto-foto ya. Narsis juga kamu ya. Nih saking sayang gue sama mamat nih. Gue pasang di sini. Oh iya lo. Tuh. Mamat Alkatoroy. Itu mamat ya? Mamat itu. Gue pasang. Gimana tadi gue narsis? Ini. Wah, kumpulan foto gue sama bini gue udah banyak banget. Iya. Momen dia gak mau ini. Gue jadi keingat ini tau gak? Kemarin lu sempat liat postingan gue gak? Yang? IG story gue. Yang? Banyak banget. Yang gue tag lu. Oh yang si orang mukanya mirip gue. Iya. Anjir. Itu mirip gak? Mirip gue. Itu mirip nih. Ini nih. Tadi ada orang CCTV rumah gue.
pas gue liat mirip Pras zaman-zaman mana nih. Nah, ini mirip sumpah. Ini nanti lu lihat ya, lu bandingin ya, mirip. Wah, Pras Teguh. Versi rambut pendek. Coba lihat Pras Teguh. Gimana nih Pras? Ini apa Pras? Ini kamar. Ini kamar. Kamar lu? Kamar gua sama istri. Wush. Kuat nih ranjangnya. Kuat. Duk. Favorit apa? Helikopter gua. Helikopter. Ya jadi maling-maling aja, Pak. Gua lah. Oh, no. Dia aja jadi helikopter. Nah, sekarang kita tuh. Oke, ini privacy ya, jangan ya. Iya. Anda lihat sedikit aja dari luar, dari luar. Tuh, begitulah. Sedikit. Ah, ini putih, bersih ya. Iya. Enggak ada bercak-bercak ya. Kamar bini gua itu. Kamar bini lu. Bener. Gua mah sudah sering pisah ranjang gua. Kenapa? Gara-gara anak. Oh, anak lu tidur di sini? Iya, yang umur 3 tahun masih lengket-lengket. Harusnya tidur di mana anak lu? Di sini. Oh, ini kamar anak. Ini kamar anak-anak gua. Anak lu 2, yang paling gede umur? 2, yang paling gede umur 6 tahun. Sama kayak gua sih udah. Betul. Mulai. Nah, yang satu 3 tahun, makanya gua taruh di bawah, masih lompat-lompat gua takut. Ini jatuh. Taruh di bawah berarti. Benar. Gila. Begitu banget. Sering tiba-tiba ngetok kamar lu enggak? Lu lagi sering, makanya sering gaya. Gua kunci kadang kan. Kalau okay. Sirik jari. Betul. Terus mana lagi? Ini di atas. Di atas. Di atas ini ada 2 kamar. Tapi buat tamu sih biasanya. Dulu juga studio juga di sini. Oh. 2 lantai ini lantai kedua ya, Jawan. Apa nih, Pras? Ini kamar tamu. Oh, ini kamar tamu. Adek gua biasa di sini. Adek lu tinggal sini biasa ya? Iya, kalau lagi datang. Iya, kalau lagi nginep dia di sini. Soal rumah di Bekasi. Kagak, ini biasa aja. Temang-temang juga. Agama juga ya. Oh, sholat ya. Sholat Padang sholat harus, bro. Wah, wukil. Kalau mau senakal apa, sholat tetap harus jalan. Jalan. Sehari berapa kali? Sehari sholat minimal sekali maghrib lah. Ya setidaknya gua ada sholat. Ini dulu studio. Oh, ini studio sih. Ini udah dibongkar-bongkar. Tadi studio apa di sini? Apa aja. Waktu yang lu sempet makan-makan rumah muslim juga kan? Iya, tapi di Kemang itu studio. Itu di Kemang. Di Kemang. Itu waktu di mana tuh? Mati penasaran. Oh, mati penasaran. Iya, ya. Hebro TV. Iya, Hebro. Hebro TV itu siapa sih sebenarnya? Yang punya tuh 3, terus dia berantem tuh 2 orang tuh. Habis itu bubar deh gitu kalau enggak salah. Iya kan, Bang ya? Gue enggak tahu sih, Bang. Hebro TV itu siapa yang punya? Hebro TV itu lu muslim. Gua muslim. Siapa lagi? Lagi siapa? Itu doang deh. Yang punya terus, channel ya? Oh, yang gua bukan punya channel. Oh gitu. Gua mah gawe sama muslim di situ digaji. Oh, gitu. Kita satu episode berapa? Oh gitu. Tuh, gua kira kayak lu di PWK juga lu. PWK juga bukan punya gua. Oh, yang punya lu Tuah Kreasi. Tuah Kreasi. Punya lu. Iya, nanti lu harus main ke kantor coba boleh, lu liatin boleh, ya. Boleh. Lu kan juga lagi nyari pendamping nih iya, buat anak stand up ya. Yang kreativitasnya melebihi cahaya. Bang Roy Ricardo lagi nyari khusus anak stand up. Kalau bukan yang kalian yang masih ngedit pakai apa namanya itu yang di bawah itu kelihatan tuh biasa aja. Watermark-nya itu tuh nggak premium sih. Nah, balkon. Balkon buat nongkrong juga. Lagi ada semua tempat nongkrong banyak banget ya sini. Nongkrong asik loh di sini, semua tempat lu bisa buat konten juga. Iya, itu mobil baru datang bini gua. Wah, bininya sudah datang guys, kita harus menyudahi daripada nanti kena omel. Ya? Tidak, gak apa-apa, santai dia. Gak apa-apa. Itu apa, Pras? Itu, ini ruang jemur. Ruang jemuran. Ruang kita kayaknya selalu endingnya di ruang jemuran ya? Udah. Cuci sendiri ya, tetap ya? Cuci sendiri. Dulu gue sempat ada simba juga, tapi sekarang gue pilih yang datang pagi pulang sore. Siang dia pulang. Oh, pulang siang. Cuma yeah. Nyuci gosok ya? Nyuci gosok. Ngerapin rumah. Ngerapin rumah. Sudah deh. Gitu. Ini ada kamar sudah 2 tahun tidak ditempatkan dan sudah lama tidak kita buka. Dong. Gue sih mikir gitu ya, tapi mudah-mudahan enggak. Gak pernah ada yang? Belum pernah. Ah, gue kejar ke atas pasti. Gue kejar, daripada gue ketakutan, gue kejar. Bang, siapa lu? Ayo sini sama gue. Siapa lagi boker di sini kan? Bener, iya kan, numpang bang. Lewat balkon gue, bangsat lu. Oke. Okay. Itu. Nah, bininya sudah datang. Guys. Wah, mobil keduanya Pras. 3 ya mobil lu berarti, Pras ya? 3. Hyundai lu masih ada? Yang lama? Wah, lu tahu ya? Iya, tahu lah. Enggak, udah nggak ada. Udah dijual. Ya sudah deh. Kalau gitu, terima kasih sudah menonton. Terima nanti kasih. Gua akan main ke kantornya dia lagi. Oke? Okay? Jangan lupa subrek. Subrek, teman-teman. Roy Ricardo dan... Jais banget ya kalau subrek nggak sih?
Kita garing nih sih kalau subrek. Ah bodo amat, ngapain kita mikirin orang. Subrek bro, teman-teman semua. Kayaknya kita juga perlu ngundang Rui Ricardo ke PWK deh. Oke, kita siap. Kita tanya, seberapa kaya dia. Waduh, Rui Ricardo bisa ingat, perasaan ingat, gerak.